apakah aku akan hancur, binasa, sengsara, ya, dengan menanam tanaman itu dan aku menjadikannya hina. Maka kalau seperti itu, orang-orang pengikut kebodohan, merekalah orang yang sepatutnya lebih utama. Artinya, kalau sampai itu terjadi, kita menuntut ilmu, kita yang sudah berusaha payah, mengerahkan waktu, tenaga, biaya, ini ibarat kita menanam. Kita menanam apa? Ilmu. Kita rawat, kita jaga, kita hafal, ya, kita keluarkan biaya, jiwa, tenaga. Ini ibarat kita apa? Nanam. Lalu ternyata aku hancurkan tanamanku itu dengan cara apa? Dengan cara orang-orang yang bodoh tadi, itulah yang memanennya. Artinya apa? Mereka tinggal metik saja. Kita dapat ilmu bersusah payah, mereka tinggal leha-leha datang ilmu ke mereka. Kalau seperti itu, tentu lebih baik jadi orang bodoh saja. Gak usah kita susah payah. Wong ilmu bisa didatangi. Ilmu bisa apa? Datang ke kita. Gak usah kita melangkahkan kaki kita. Gak ada artinya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waman salaka thariqan. Siapa yang menempuh suatu perjalanan, ngapain datang? Ngapain datang ke pengajian? Ngapain melangkahkan kaki? Wong ilmu bisa didatang, bisa diundang. Gak ada artinya. Nah ini, jadi seakan-akan orang yang sudah menanam dengan sangat baik, dirawat, dihafal, dijaga, sudah mencurahkan keringat, tenaga, biaya untuk menuntut ilmu, ketika sudah punya ilmu diserahkan begitu saja, ya, dipanen sama orang yang bodoh tadi. Kita yang apa? Hadir ke rumahnya, ya, kita yang melayaninya, kita yang mengunjunginya. Bukan dia yang datang ke kita, bukan dia yang mendatangi majelis ilmu. Nah, ini termasuk apa? Kehinaan ilmu. Ilmu menjadi hina kalau sampai apa yang kita tanam ini kita serahkan begitu saja kepada orang yang tinggal santai saja. Ya, bahkan mungkin ada yang memiliki penasehat pribadi. Pokoknya kalau di WA, di SMS sama si fulan, seakan-akan harus menjawab, sungkan. Nah ini, padahal kita belajar, kita menghafal, butuh waktu, butuh perjuangan. Nah ini ketika kita diminta waktunya, kita tolak, sungkan.